بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى نبينا محمد خير من اجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سرى على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الوفاة. الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah dapat sama-sama kita bersua pada malam ini. Dan terima kasih kepada Fadilatul Syekh Nasiruddin dan juga yang dihormati, masuklah seorang budak tu sekali, yang dihormati Syekh Muaz bin Jabal, TWDP Persada, aku nak sebut PPM Persada. Selanjutnya sahabat saya dan juga adinda yang dikasihi Danian alahai. dan sahabat-sahabat masyayikh Madaniyun yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, alhamdulillah. Dan kepada yang menontonlah walaupun pukul berapa pagi ni, minta maaf kali ni anda melihat rumah hidung saya. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala dikurniakan lagi kita peluang, dan saya amat bersyukur kepada Allah taala dalam keadaan yang sibuk-sibuk. Kebetulan apa nama tu, baru sahaja saya berpindah unit ke unit yang baru di pejabat saya, dan juga tugasan itu yang saya kira agak mencabar juga sebab saya seorang sahaja di dalam unit tersebut. Penuh-penuhlah kan. Jadi ala kulihan, dalam kesibukan Allah Subhanahu taala rezekikan untuk saya datang ke bumi Mekah dan juga kembali ke kampung halaman, ke bumi Madinah dan Munawarah, yang saya kira satu ketentuan Allah yang sangat unik lah. Ya, dan alhamdulillah ala kulli hal. Dan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, kita kena ambil peluang lah, khususnya duduk dekat bumi Madinah ni, jangan dia terlepas. Macam saya buat analogi dalam apa nama tu, status tu, kalau kita tengok plastik slipper dekat haram tu, kita ambil, kita pakai recycle ke kita pakai buang? Pakai buang kan? Ittifak kan? Pakai buang? Kira tak ada khilaf kan? Bedun ni khilaf. Pakai buang, pakai buang. Kenapa kita pakai buang? Sebab kita tahu benda tu free. Sama macam kita mengaji kat sini, kita free juga. Malangnya ada orang yang menganggap bila free, dia pakai buang aja mengaji. Mana tak hargai waktu duduk dekat Madinah. Akhirnya waktu dia terbuang dan dia tidak mampu nak ulang balik. Berapa ramai yang dah khirij, dia pun kata ya laitaha, ya laitani, ya laitani, ya laitani kuntu, ya laitani kuntu. Kataan tu memang selalu kita dengar. Jadi untuk yang masih ada ini, anggaplah setiap hari yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah peluang yang baru yang Allah Ta'ala hadiahkan untuk kita berada di bumi Madinah ini. Setiap detik, setiap ketika, setiap saat kita kena bersyukur kepada Allah. Itu nombor satu. Yang kedua, kita sekarang berada di zaman fitnah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebut, aku takut kepada kamu dengan menghadapi zaman fitnah ini seumpama kamu berada dalam satu kepulan asap yang tebal selepas sebuah kebakaran, dan kau duduk dalam asap tu. Aku takut zaman kamu ini, kamu menghadapi fitnah umpama berada dalam kepulan asap yang tebal, hati kamu akan mati sebagaimana jasad kamu juga akan mati. Itu kata Ibn Mas'ud. Dan tidak akan ada orang yang mampu selamat daripada itu, kata Nabi SAW, kecuali orang yang sabar dan orang yang bertenang dengan itu. Dan antara benda-benda yang penting untuk melalui zaman fitnah ini adalah ilmu kita. Seorang tabi'i yang sangat hebat, Mutarrif bin Abdullah Asy-Syakhir rahimahullah, dia ni kalau ikut Ibnu Sa'ad, dia dekat tabaqah as-saniyah min ahli al-Basrah. Yang mengaji hadis tahulah kot, dia ni siqah lahu fadl wa wara' dan juga zu ilmin wa zu aqlin, maknanya dia ada
Ra'yun Sadi, maknanya orang duk tanya dia semua benda-benda, tanya dia selalu, tanya-tanya pandangan dia. Satu hari golongan-golongan Haruriyah datang jumpa dia. Lalu Haruriyah ni tanya dia, dia kata boleh tak, maknanya nak pujuk dia ikut kempen lah. Lalu Mutarif ni kata apa, lawakan ni nafsan, kalau aku ada dua jiwa, nescaya satu jiwa itu akan aku ikut kamu. Kalau kamu benar, selamat jiwa aku. Kalau kamu salah, aku telah binasa. Dan aku ada satu jiwa untuk bertaubat. Tapi malangnya aku hanya ada satu jiwa, maka aku tidak akan bermain-main dengan jiwa aku yang satu. Maknanya kalau nak hadapi zaman fitnah kita hari ini, kita perlukan nyawa yang lebih banyak. Itu ibarat dia. Tetapi malangnya kita hanya ada satu fitnah dan satu nyawa dan satu peluang sahaja. Sebab itu, tak kira sesiapa pun, kita semua akan terpalit dan tercalit dengan fitnah. Tak kira siapa. Kita baik ke, kita ni orang yang baina-baina ke, kita orang yang syai'an wanau'an ma ke, tak kira siapa-siapa, kita semua akan terpalit dengan fitnah. Yang pertama sekali yang saya duk perhatikan pada akhir zaman ni, kita ada fitnah ilmu. Fitnah ilmu yang kita ada dan fitnah ilmu kepada orang yang berilmu. Kita tidak, kalau bolehlah, kita ambillah sebagaimana yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kita tahu kan, Ibnu Abbas ni hebat dari segi tafsir. Tapi macam mana dia berinteraksi dengan keilmuan orang lain? Yang tu yang jarang ada dekat kita ni sekarang ni, zaman kita ni. Kita asyik nak angkah ya? Nak kat FB, dekat mana-mana, kita cuba untuk membuktikan kitalah kaul yang paling rajih, kitalah orang yang paling hebat, kitalah dan kitalah dan kitalah. Kita terlupa bahawasanya ada kadang-kadang kita perlu untuk dia panggil sedikit layback. Daniel dia faham lah tu, dia memang terror or something. Dia sikit dia duduk, kita kena relax dulu sekejap. Sebab kalau kita komen tentang sesuatu isu, terutama kita tengah ni, tanpa kita mengkaji isu tersebut, maka kita akan melakukan kesilapan demi kesilapan demi kesilapan demi kesilapan. Lepas tu kita nak turn balik, nak betulkan, sangat susah. Ya, memang susah. Jadi sebab tu lah, kalau saya duduk tengok lah, kita banyak benda. Saya teringat dulu Tok Guru ni Aziz, dia ada cakap, dia kata orang kita ni selalu apa, berkelahi antara Aqsa kata Tuhai tu ada tempat, bukan ada tempat, maknanya gitulah. Aqsa kata Tuhai ni tak ada tempat, masing-masing mendakwa dia kenal Tuhan. Dia kata tapi orang yang berbaloh ni, kalau dia bangun subuh pukul 7, maknanya dia tak kenal Tuhan. Siapa dia? Kita sekarang ni dalam masalah, kita nak memahamkan orang kepada ketuhanan. Tetapi bila kita asyik berbaloh, akhirnya kita sendiri tak kenal Tuhan, dan kita sendiri seolah-olah tak ada Tuhan, dan Tuhan kita adalah ego kita. Itu masalah. Jadi itulah sebagaimana kita sebut tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, satu hari datang seorang bertanya dengan dia makna Al-Adiyat. Tuan-tuan boleh tengok ni dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia waktu tu duduk dekat Hijr Ismail, dia tanya makna Al-Adiyat. Lalu orang tu cakap ni, Ibnu Abbas kata makna dia Al-Khail, kuda. Dalam tafsir semua tengok, tahu makna kuda semua kan. Lalu orang ni dah habis dia tanya, interrogate Ibnu Abbas, dia pun pergi ke berjumpa dengan seorang lagi. Siapa dia? Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali waktu tu duduk dekat telaga Zamzam. Lalu dia tanya sekali lagi soalan yang sama. Apa maksud al-adiyat dhabha? Wal-adiyat dhabha. Apa maksud? Lalu Sayyidina Ali kata, kamu dah tanya orang lain sebelum aku? Tengok. Dia bukan jawab tu, walaupun dia ialah dia masya-Allah, orang ahli, sahabat, sahabi jalil. Kamu dah tanya orang lain sebelum aku. Sudah. Siapa kamu tanya? Ibnu Abbas. Apa kata dia? Al-Khair. Panggil dia datang kemari. Panggil dia dah. Ibnu Abbas datang berhadapan dengan Sayyidina Ali. Lalu Ibnu Abbas kata, Sayyidina Ali kata, kenapa kamu berfatwa? Lima tufti bima laysa laka bihi ilmu.
Tengok, kamu fatwa dengan benda yang kamu tak ada ilmu. Kenapa? Dia kata, kenapa? Apa maksud hadiah? Kamu kata, al-khair. Kamu tahukah waktu peperangan Badar ada berapa khair? Ada berapa kuda? Ada dua. Satu untuk Zubair, satu untuk Miqdad. Macam mana dikatakan dua? Al-hadiyat. Diam. Lalu Ibn Abbas kata apa? Lalu apakah maksudnya? Maksudnya adalah unta yang digunakan untuk bergerak daripada Muzdalifah, daripada Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina. Itulah al-hadiyat dhahir. Lalu apa kata Ibn Abbas? Tengok. Dia walaupun dia diberi julukan Hibrul Ummah, Assalamualaikum. Dia diberi julukan Hibrul Ummah, dia diberi julukan apa dia? Min terjemah Al-Quran. Nabi doa dia. Dia bangga ke tak? Tak ada. Ada apa? Dia ihtiram Ali. Dia kata, aku tarik kata anak depan orang yang bertanya. Tak malu apa pun. Sedangkan dia sahabat besar dalam tafsir. Aku tak malu. Aku kata, ya, aku tarik balik perkataan aku. Aku bersetuju dengan Sayyidina Ali. Walaupun selepas itu, kita tengok dalam tafsiran mana pun semua cakap khair. Sama juga macam, okey, itu contohnya, ialah satu manhaj lah kita kata. Kalau yang lain manhaj, ada. Imam Ahmad, satu hari anak murid dia balik daripada majlis Abi Quraib. Imam Ahmad tanya, kamu daripada mana? Min majlis Abi Quraib. Imam Ahmad kata, Masya Allah, Masya Allah, huwa shaykhun salihun, shaykhun salihun, faktubu anhu. Kata Imam Ahmad, Syekh Saleh, tulis daripada dia. Anak murid dia terkejut. Kaif, dia kata, kenapa kamu cakap dia Syekh yang Saleh? Sedangkan dia ni, daripada awal majlis sampai hujung majlis, buka-buka je, fatwa Imam Ahmad ni mengarut. Haa, pernah dengar benda-benda macam tu? Daripada ada suara-suara tu kan? Kan? Buka-buka majlis tu. Puan-puan ni. Tak ada lah. Haa, macam tu kan? Haa. Macam tu lah. Perangai serupa-rupa. Abi Quraib dengan dia. Haa. Abu juga tapi lain. Haa. Haa. Yang seorang tu, duduk lagu. Tu tak apalah yang pentingnya. Gitulah. Apa Imam Ahmad kata? Fa'ayu syai'in haylati. Apa lagi hailah aku nak buat? Syekhun kabirun qadubtuliya bi. Dia syekh kabir, dia syekhun saleh, tapi dia diuji dengan aku. Dia kata Muhammad, ni orang lain, lain manhaj. Maka ini yang kita nak hidupkan balik hari ni. Sebab apa? Sebab tanpa kualiti-kualiti yang macam ni, kita tak boleh. Bukan kita nak pergi jauh. Ha, tu silap kita kadang-kadang. Kita kata, aku nak pergi jauh. Bukan aku nak pergi jauh. Aku nak Islam tu nampak cantik. Kita kena dahulukan benda yang lebih besar dari kita. Islam is larger than life. Yang lebih besar dari hidup kita. Hidup kita ni kecil, tak ada apa. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kita kaum yang Allah Ta'ala angkat dengan Islam. Kalau kita tak angkat Islam, tak ada apa kita. Nothing. Kita tak ada apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah kita budak Madinah, kita ada sikit fitnatul i'jab bin nafs, ada sikit. Aku Nina menahan. Nah, lillahi ta'ala nahnu madaniyun wala fakhra. Tak ada apa, kita ahli Madinah. Sebab tu kalau kita tengok bila Abu Darda tulis surat dekat Salman, ajak dia balik, halumma ila al-ardil muqaddasah. Nanti lah, dah duduk lama dah sana, balik lah. Apa jawab Salman? Dia kata, innal arda la tuqaddisu syakhsan. Bumi ni tak menyucikan sesiapa, tetapi orang itu sendiri menyucikan diri dengan amalannya. Duduklah di mana pun. Sebab tu Ibn Abbas pindah. Kalau mana boleh duduk Mekah, dan jarang tinggi, pindah dia. Sebab apa? Tentang baru pergi Taif. Tak pernah pergi selama hidup berapa tahun kat Madinah, tak pernah pergi. Semalam kan, kemarin tu baru jejak lah rezeki kan, macam ni sedih. tak ada kelebihan lah. Kita boleh berbangga dengan ukhuwah di Madinah, kita boleh berbangga dengan Allah Ta'ala beri rezeki kita duduk di tempat yang kama qala rasul fi haqqil muhajirin
wal madinati khair wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Nabi kata untuk golongan muhajirin, nahnu nuhajir min baladina Malaysia ila Madinah. Kita kena tumpang tui, kata orang. Tumpang yang Nabi sebut. Sebab tu bangga tu dekat situ. Jangan bangga kata aku mengaji dengan syekh, aku hebat. Tak ada. Relax. Tak. Nanti dulu. Kita ihtiram. Sebab tu apa nama tu, Rasulullah SAW bila dia tanya Adas daripada mana, Adas kata aku daripada Ninawa. Bila Adas jawab tu, Rasulullah SAW cakap apa? Oh, min qaryati rajulin salihin Yunus ibnu Matta. Tu Ninawa kat mana sekarang? Di masyarakat dekat yang kena bom tak? Kalau Nabi, dia Nabi, dia Nabi akhir zaman, dia boleh bangga dia. Ini nama. Oh, aku engkau, aku Rasulullah. Dia boleh cakap. Tapi apa dia cakap? Daripada kampung seorang yang soleh. Kita dengar sahabat kita daripada mana? Usir. Oh, tempat banyak orang berbina. Sri Jordan, Jordan mana? Abash. Oh, Sri. Relax. Tak ada benda baik langsung. Itu mentaliti dia. Bila mentaliti kita macam tu, macam mana kita nak beramal dengan hadis ana inda zanni abdi bi? Macam mana? Bila mana kita dah ada satu sangkaan buruk kepada orang lain, Nabi tunjuk dekat kita, ni lah, oh, Raja Saleh. Terus, benda baik. Walaupun Nabi dalam keadaan darah duduk putih macam tu. Eh, kamu kena tengok bagaimana kata-kata yang cantik tu, dia boleh angkat orang. Tak puji. Kita tak puji. Kita bukan puji, Masya Allah, Syekh Isa, Masya Allah, Masya Allah. Kan? Dan itu puji. Puji yang tu yang Syekh apa nama tu Jazairi kata, annas idza mudira intafas. Manusia kalau dipuji dia kembang. Memang tu. Syekh Abu Bakar Jazairi kata. Ananya kita jangan puji orang macam tu. Kita cakap baik. Contoh kita dengar orang kan. Cakap daripada mana? Daripada Pelik. Oh, masya-Allah. Macam tu kan. Sebut ah. Harum manis ah. Ha, okey ah. Tak. Ni ada Pelik eh, sebut benda ni. Ha, macam tu. Pantang orang zakat kena sebut boleh ni. Jadi tak apa. Okay. Daripada mana? Daripada sikit-sikit. Oh, Masya Allah. Ada. Sebab tu pengetahuan Nabi ajar kita untuk tahu geografikal sejarah semua benda tu, supaya bila ada benda yang kita boleh komen benda baik dulu. Itu yang Nabi buat. Sehingga akhirnya dia orang tahu qadra. Ya'lam annas ya'lam qadra nafsihi. Maknanya dia tahu kadar diri dia dan dia tahu siapa yang dia cakap. Kita kena macam tu. Kalau Madinah ini Nabi bina dengan cakap yang baik, maka kita pun kena cakap yang baik. Akhlak kita. Jangan kita takjub. Banyaklah benda yang kita kena perbaiki. Sebab apa? Sebab saya tengok juga dalam ini fitnah orang-orang yang sama, kalau kita kata sama manhaj lah. Saya duduk tengok mutakhir ni, kata-kata istihza, sukhriyah, makin menjadi. Saya tak faham kenapa. Sedangkan kita nak tunjuk kepada orang yang tuan-tuan kena, sahabat-sahabat, saya kalau tengok mutakhir ni, saya duduk bersama dengan grup-grup yang agak berbeza . Allah Ta'ala beri saya peluang untuk dakwah dan saya ambil peluang tu. Saya tak beli orang nak kata apa, tapi saya ambil peluang untuk berada bersama golongan-golongan yang tuan-tuan ya, orang yang ya, satu banyak duit, ada yang belum ada duit, tapi golongan yang memang jauh langsung. Ada yang datang tanya kita tak pakai tudung, tanya tak pakai tudung, tapi dia nak tanya kita, ustaz, doa apa saya kena baca waktu kita sembahyang istikharah? Dia tak pakai tudung. Cuba kalau kita guna manhaj yang ya, tidak ada istikharah bagi orang yang tak pakai tudung. Macam tu. Jam tu ke Islam ni? Jam tu ke Islam? Sebab tu Nabi SAW bila diinteraksi dengan orang yang jam Islam dia, macam mana Nabi interaksi?
dia tarik supaya dia tu lunak dulu dengan Islam dia. Dia rasa minat, Islam tidak menolak dia. Bayangkan satu perkataan boleh menyebabkan seorang yang membunuh 100 orang berebut malaikat nak bawa masuk ke syurga. Oleh kerana satu perkataan saja. Nabi keluar satu perkataan, Ibnu Umar ni orang baik kalau dia tak tinggal qiyamul lail. Dia tak tinggal sampai ujung hidup dia. Berapa banyak kalimah-kalimah yang tu kita gunakan dalam bahasa dakwah kita, bahasa tulisan kita, bahasa kita memujuk orang. Sedangkan Nabi, itulah hikmah dalam dakwah dia. Kita tidak sunnah dalam itu. Kita mengaku sunnah, tapi kita tak sunnah dalam itu. Bahaya itu. Ini satu muhasabah untuk terutama saya dan diri kita semua. Yang tak akhir, lama dah ni. Ha, cukup lah tu. Aku pun lapar juga. ini untuk kita lah. Saya mungkin yang ada di depan saya ni, saya nampak wajah-wajah. Wajah-wajah selalu tengok kitab ni, ya. Ha, nampak masya-Allah. Tapi kalau orang yang ialah mungkin ada sahabat-sahabat kita. Saya difahamkan kita ada student sampai 270. Masya-Allah tabarakallah. Ramai. Berapa buah bas tu? Kan. 210. Ha, sekarang semua. Semua kan? Mana yang ramai kan? Ya. Tak apa, khilaf riwayat, tak apa. Adat ni memang khilaf sokmo. Daripada dulu sekarang, adat memang khilaf. Tak apalah. Yang al-muhim, al-muhim, kita ada macam-macam jenis manusia lah, sahabat-sahabat kita ni. Kalau boleh, kalau yang jenis-jenis, ni pemerhatian kami lah, sini-sini lah. Ada yang jenis-jenis meniaga tu, meniaga-meniaga tu. Sebab tu Syedina Umar sebut, dia kata apalah, ya bi'afi sukina illa man tafaqah fiddin. Tak boleh jual beli dalam pasar kami kecuali orang faqih, orang yang dah faham urusan. Ada yang, yalah, ada orang dengar, sahabat kita juga, sahabat saya, dengar sendiri perbualan antara seorang yang ni, dia tak tahulah dekat Madinah ni orang panggil dia Tokeh Kurma. Allah Alam, siapa tahu siapa, saya pun tak tahu, saya tak kenal siapa. Tapi yang pentingnya, dia tak membezakan antara ajwah al-ula dengan ajwah yang biasa. Dia kata semua sama saja. Ini ilmu. Dia nak berniaga. Dia berniaga kalau dia tak jujur. Hai, awak nak tipu siapa? Anta fi baladir rasul. Man ahdasa muhdisan aw awa muhdisan. Jaga baik-baik. Berniaga. Tolong berniaga. Apa kata Sayyidina Umar? Tak boleh masuk pasar kecuali tahu dulu. Carilah maklumat. Imam Syafi'i pun tanya orang pengembala kambing, macam mana nak kenal kambing yang cukup umur untuk akikah dan sebagainya. Ada student kita, Ma'al-Asafi Syadid, pergi buat korban dengan apa nama tu, dam lah. Ditanya oleh sahabat kita, entah tahu ke nak pilih kambing yang cukup umur? Kita nak tak tahu, nama yang tibai lah. Kalau orang tu buat mari kami tak cukup umur, siapa nak tanggung dosa? Ini semua dekah ni. Ini kena jaga. Tolong nasihatlah kawan-kawan kita. Nasihat dengan cara yang baik. Ingatkan, ini tugas kita. Kalau kita yang, yalah, mungkin kita tak terlibat, tapi kita juga akan terlibat jika kita tahu lalu kita tidak nasihat. Kita samsung of terlibat. Yang seterusnya, yang tak akhirlah, saya baru balik semalam tempat ziarah Maklum Isa kita. Dan adalah satu orang tua tu, kami dulu, zaman kami dulu, Pak Long Isa ni bukan kami pi rumah dia time makan dia. Kami pi rumah dia time, sekarang ni Asaat kan, kenal kan Asaat anak dia. Time Asaat tu kecil, kami pi waktu Pak Long dengan Mak Long pergi umrah, kami tolong jaga Asaat, kami tolong Asaat pula kan, Amjad. Patutlah hampa tak jauh sikit. Asaat lebih kurang sama dengan kami dulu. Amjad. Kami tolong jaga dia, duk kehantar dekat sekolah. Jadi hubungan itu bukan sekadar hubungan di makan. Yang saya faham ni, ada pelajar-pelajar kita yang pergi semata-mata ada nak makan rumah Pak Long. Lepas tu ada juga yang tanya, break taxi siapa bayar? Subhanallah. Nabi datang sini mempersaudarakan antara golongan bertelingkah. Kita nak berkira untuk huwah. Gila kita. Wallahi junun. Majnun. Jangan kira lah.
nak sambung ukhuwah kat Madinah, jangan mikir. Nabi tak pernah mikir untuk itu. Ya? Sebab janganlah. Dan saya haraplah sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah, ziarahlah, sebab dia antara orang tua yang banyak ilmu. Saya cakap terus-terang, banyak ilmu. Kalau dia balik, dia boleh jadi mufti, insyaAllah. Wala wala nuzakia Allah, banyak ilmu. Tapi kita tak kenal dia, tak tak nak korek daripada dia pengalaman-pengalaman dia. Tanya dia pasal kurma pun tak apa, walaupun kita bukan nak jual kurma. Tapi satu hari akan ada orang tanya, entah duduk kat mana dah, ada beza pokok kurma ni, macam mana nak tahu beza? Ana dulu ngaji kitab Syekh, Ana tak mengaji bab-bab kurma-kurma ni semua. Tak ada, tak ada. Oh, entah balik Madinah, orang akan anggap entah tahu semua benda. Itu je, simple lah Ustaz. Entah Ustaz yang tahu semua serba-serbi selok-belok Madinah, apa yang baik, apa yang ni, apa semua-semua, semua orang akan tanya daripada A to Z. Baik bersedia sebelum itu. Pergilah ziarah. Ziarah dia, ziarah. Tak ada apa pun tak apa, pergi ziarah. Sebab apa? Sebab itulah yang kami dulu sering kali kami buat, dan kami dapat banyak manfaat daripada itu. Bukan manfaat duniawi, tapi dia tak boleh diceritakan kecuali orang yang buat benda tu saja. Sebab dia orang tua di sini, dan macam kita lah, kita ada orang tua, kita tak bijak. Macam tu lah ibarat kata. Ini pesanan yang saya rasa saya perlu sampaikan, sebab bila tengok dia buka mulut tentang benda tu, saya terus ni besar lah ni. Biasanya Pak Long ni dia tak cakap apa, dia diam je. Dan bila dia cakap tu, ini kita kena buat sesuatu lah. Ini sahabat-sahabat yang berhormati Allah SWT, saya rasa sekadar itu untuk pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih atas kesudian antum datang meneruskan ukhuwah. Dan jika ada apa-apa, saya ni tidaklah macam yang disebut tadi tu, tak ada apa. Kalau nak kata masuk TV, boboiboy pun masuk TV juga, sama je. Ya, jadi ibarat syair kata, wa ghairu taqiyin ya'muruna sabituqa qawli binadari wa qawli umari. Begitulah. Saya ni ibarat doktor yang sakit juga lah. Jadi saya pun sakit. Jadi sama-sama kita perbaiki diri. Kalau saya ada kesilapan, jangan segan untuk menegur. Sebab kita satu kan, tolong ingat benda ni sampai bila-bila. Kita bukan tunduk pada orang, kita bukan tunduk kepada siapa, tapi kita tunduk pada ilmu. Ilmu tu datang daripada siapa pun, kalau dia ilmu yang hak, betul ilmu, kita tunduk pada ilmu tu. Okay? Jangan kira orang. Dan barangkali mungkin dia datang daripada orang yang kita tak suka. Jadi itu pesanan saya sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.